kayak fresh banget gitu nggak sih? Bisa membuat wajah kita lebih glowing. Kan kalau mata kalian gak hitam, kalian bisa aplikasikannya di bawah mata. Wajah aku jadi kayak bersih gitu, bersinar-sinar. Lo bisa lihat. Hai guys, welcome back to my channel. Dan kayak di YouTube channel aku, Amalia Novianti. Hari ini aku mau kasih tahu ke kalian apa sih manfaatnya dari eye facial. Pasti banyak banget di antara kalian yang gak tahu kan. Dan jangan khawatir, karena di sini aku bakalan kasih tahu manfaatnya dari eye facial. Tapi aku gak mau kalian skip videonya dan tonton videonya sampai habis ya guys. Buat kalian yang gak tahu apa itu eye facial, jadi eye facial ini adalah perawatan kecantikan ala Korea ya guys, yang bener-bener lagi tren banget dan bagus banget untuk kulit guys. Berdasarkan penjelasan dari ahli dermatologis Dr. Jyotika Maitul Gupta yang dilansir dari website Health Shirt, jadi dia ini manfaat dari eye facial ini tuh bener-bener bagus banget ya guys. Di sini aku bakal kasih tahu ke kalian apa aja manfaatnya dari penjelasan Dr. Jyotika Maitul Gupta ini. Manfaat yang pertama dari eye facial ini adalah membuat wajah kita itu glowing berseri-seri ya guys. Nah jadi kalau misalkan kita mengaplikasikan es batu ke wajah kita, aku nanti bakal aplikasiin ke wajah aku ya guys. Sebelum aku mengaplikasikannya, aku bakalan jelasin dulu manfaatnya ke kalian. Yap, jadi untuk membuat wajah kita itu glowing berseri-seri ya guys. Jadi dengan kita mengaplikasikan es batu atau memijat es batu ke wajah kita, itu jadi peredaran darah kita atau sirkumulasi darah kita itu jadi lancar guys. Nah kalau misalkan peredaran darah kita itu lancar, nah dia itu jadi membuat wajah kita jadi kayak glowing berseri-seri ya guys. Jadi manfaat yang kedua itu adalah dia itu mengurangi kemerahan dan mengurangi jerawat kita. Jadi produksi sebum kita itu bisa berkurang dengan kita mengaplikasikan es batu. Nah, kalau misalkan produksi sebum kita itu berkurang, jadi bisa mengurangi kemerahan yang ada di wajah kita. Next, manfaat yang ketiga adalah dia menutup pori-pori ya guys. Ini kalau misalkan kalian yang sering dengar nih, buat nutup pori-pori kan harus pakai air dingin untuk cuci mukanya ya guys. Nah, ini es batu ini dia juga kan dingin banget. Nah, dia itu bisa mengurangi pori-pori atau menutup pori-pori yang ada di wajah kita ya guys. Manfaat yang keempat itu adalah dia mampu meningkatkan penyerapan produk. Ini buat kalian yang suka pakai skincare, kalian bisa mengaplikasikan es batu ini dulu untuk wajah kalian, biar wajah kalian itu untuk kayak krim atau kayak perawatan, pokoknya intinya skincare itu mudah menyerap ke kulit kita ya guys. Manfaat yang kelima adalah mengurangi kantong mata kita yang hitam. Ini khusus banget buat kalian yang stres, terus buat kalian yang susah tidur, ini bisa banget ya guys mengurangi kantong mata kita yang hitam dengan mengaplikasikan es batu. Nanti aku bakal kasih tau caranya gimana. Nah, terus manfaat yang terakhir yang keberapa tuh guys? Yang keenam ya. Manfaat yang keenam itu yang terakhir bisa mengurangi garis-garis halus yang ada di wajah kita. Contohnya kayak keriput ya, pokoknya garis halus ya guys. Jadi misalkan garis halus kalian di mata nih ketika kalian ketawa gitu. Nah, kalian bisa mengaplikasikan es batu ke mata kalian, terus ke ya pokoknya intinya garis-garis halus ya guys. Oke, jadi di sini aku bakal mengaplikasikan es batu ini ke wajah aku, tapi sebelum aku mengaplikasikannya, aku bakalan cuci wajah aku dulu biar hasilnya itu maksimal ya guys. Jadi di sini aku udah cuci wajah aku dan di sini aku langsung pakein aja ya guys es batu ini. Jadi ini caranya gini. Misalkan ini jadi misalkan ini apa namanya nih? Ya sarung tangan atau kain ya guys intinya. Nah, di sini kalian langsung ambil aja satu es batunya. Langsung kalian pijetin ke bagian wajah ya guys. Sebentar. Oke, biar nggak netes-netes, kalian bisa langsung pakai kain dan langsung aja kalian facial seperti ini. Ntar jilbab aku basah sebentar. Jadi dengan kalian menggunakan es batu ini, pori-pori kecil kalian bisa hilang. Bisa, maksudnya bukan hilang guys, kayak menutup gitu. Terus bisa membuat wajah kita lebih glowing, berseri-seri. Tuh. Masa lihat kayak fresh banget gitu nggak sih? Wajah aku jadi kayak fresh banget, dingin banget gitu. Oh my god, seger banget guys. Lihat ya guys, ini agak merah gitu. Kantong mata kalian gak hitam, kalian bisa aplikasikannya di bawah mata seperti ini. Kalian bisa aplikasikan es batu ini selama 5 menit atau 3 menit ya guys, 3 sampai 5 menit I mean ke kulit kalian.
Okay, guys, jadi ini udah 3 menitan. Nah, kalian bisa lihat di sini kayak wajah aku jadi kayak lebih fresh banget ya, guys, dibandingkan kayak sebelumnya. Kalau sebelumnya itu kan dia belum dingin di dalamnya. Nah, ini setelah aku mengaplikasikan es batu ke wajah aku, jadi bagian dalam wajah aku itu jadi kerasa benar-benar dingin banget, fresh banget, sejuk banget pokoknya intinya. Dan kalian bisa lihat ya, guys, jadi lebih berkilau. Tuh ya, guys, wajah aku jadi kayak bersih gitu, bersinar-sinar. Kalian bisa lihat. Nah, yep, guys, menurut kalian gimana nih, guys, mengaplikasikan es batu ini ke wajah? Ini benar-benar kayak caranya simple banget gak sih, guys? Apalagi ini dia tuh benar-benar kecantikan tren ala Korea gitu kan. Jadi kalian gak perlu mengeluarkan budget yang gede, gak perlu mengeluarkan budget yang mahal ke salon dengan perawatan yang mahal-mahal gitulah. Jadi kalian bisa melakukan ini, perawatan ini di rumah sendiri. Pantes aja ya, guys, kalau orang Korea itu tuh bener-bener wajahnya tuh kayak kinclong glow. Mereka tuh bener-bener pakai bahan-bahan alami loh, guys. Misalkan kayak aku tahu banget mereka itu juga pakai timun yang suka, kalian tau lah yang artis siapa sih waktu itu yang bener-bener dia pakai masker timun itu bener-bener bagus banget ya, guys. Dan aku juga udah bikin masker timun karena emang bener-bener bagus banget untuk kulit. Terus juga ini es batu salah satunya, dia itu eye facial yang trending banget di Korea, yang trend gitu ya, bukan trending juga sih, ya pokoknya sama lah. Dan kalian coba deh, guys, untuk menggunakan eye facial ini ke wajah kalian. Pasti bener-bener hasilnya bagus banget. Dan untuk pertama kali pemakaian, wajah kalian bakalan kerasa lebih seger, kayak fresh banget gitu, terus halus dan pastinya glowing juga. Kalian bisa lihat yang aku tadi pakai itu kan. Nah, guys, menurut kalian gimana nih? Pasti buat digunakan sehari-hari okay banget gak sih untuk es batu ini? Bisa yang tadi aku bilang tuh manfaatnya mencerahkan atau membuat wajah kalian glowing, terus juga bisa menghilangkan kerutan-kerutan atau kayak garis halus yang ada di wajah kalian, terus juga bisa menghilangkan kantong mata akibat kalian susah tidur, kalian begadang, itu juga bisa hilang kantong matanya yang hitam ya, guys, maksud aku bukan kantong matanya yang hilang, yang hitam itu loh bagiannya. Terus dia juga bisa mempercepat penyerapan produk ya, guys. Misalkan kayak kalian pakai skincare, terus kalian langsung apa namanya, pokoknya sebelum kalian pakai skincare, kalian bisa menggunakan es batu ini ke wajah kalian. Jadi setelah kalian bilas, langsung kalian bisa menggunakan skincare-nya. By the way, guys, kalau misalkan kalian gak cocok sama es batu ini diaplikasikan ke wajah kalian, jadi kalian langsung aja untuk berhenti penggunanya, guys. Misalkan gak cocok tuh contohnya kayak wajah kalian jadi kayak gatel-gatel, terus wajah kalian jadi kayak kemerahan. Kalau merah di awal sih okay banget ya, guys, karena itu dia dingin banget di dalam wajah kita karena es batu itu. Jadi aku juga tadi merah, kalian bisa lihat, itu is normal. Cuman kalau misalkan sampai 3 hari itu kayaknya kalian gak cocok deh, guys. Jadi kalian langsung aja berhenti penggunaannya dan konsultasi langsung ke dokter. Yap, guys, aku rasa sih itu aja ya, guys, cukup video dari aku. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua, teman-teman kalian. Dan kalau misalkan ini bermanfaat untuk keluarga kalian, kalian juga bisa share sih, guys. Pokoknya thank you so much for watching ya, guys. Bye, see you on my next video.